Kepala PVMBG Badan Meteorologi maksud kami Kasbani menyatakan potensi longsor pada Januari dan Februari masih tinggi karena adanya potensi curah hujan yang tinggi. Potensi longsor tersebut perlu diwaspadai di sebagian besar Jawa Barat bagian tengah seperti Sukabumi, Bogor, Cianjur, Bandung, Majalengka, dan Tasikmalaya. Ditemui di Bandung, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kasbani menyatakan potensi longsor masih tinggi terjadi terutama di Jawa Barat bagian tengah seperti Sukabumi, Bogor, Cianjur, Bandung, Majalengka, dan Tasikmalaya. Hal tersebut karena adanya potensi curah hujan yang tinggi meskipun sudah ada penurunan dibandingkan awal Januari. Mengeluarkan peta perakiran potensi longsor satu bulan ke depan untuk wilayah Jawa Barat ini, mana daerah-daerah yang sangat berpotensi untuk terjadi longsor, mana yang relatif atau tidak, mana daerah-daerah yang berpotensi itu segera diwaspadai untuk antisipasi untuk mengurangi dampak akibat longsor ini. Sementara itu, Kasbani menyatakan saat ini tim geologi tengah melakukan kaji cepat untuk relokasi warga korban longsor Bogor maupun Banten. Menurut Kasbani, potensi longsor susulan di wilayah tersebut masih tinggi karena kondisi daerah yang terjal dan bertanah tebal, serta dipicu curah hujan yang masih tinggi. Masyarakat pun diharapkan waspada dan pindah ke lokasi yang aman untuk sementara. Budi Hartati, Bandung TV.